a day in my life as a MUA. Karena pengantinnya cuma satu, jadi ini berangkatnya bisa agak nyantai dan nggak keburu-buru, juga nggak harus berangkat malam. Nah, seperti biasa aku selalu pakai hijab dan makeup di dalam mobil. Ini juga sarapan roti dikit karena biar perutnya nggak perih. Nah, ini tiba di venue-nya di villa di daerah Batu. Ini dekornya by Nisa Decoration, yang lebih di follow ya. Nah, ini sekitar venue, kayak gitu lokasinya. Ini lanjut makeup bridesmaid by tim aku. Nah, aku makeup pengantin. Ini udah selesai sih makeupnya. Itu di lap-lap terus hidungnya karena dia tuh keringatan terus nggak berhenti. Tapi untungnya makeupnya aman. Udah deh, selesai makeupnya. Habis ini mantennya udah bisa dibawa keluar untuk kirap. Ini dia kirapnya. Selesai kirap, langsung ada tari-tari tradisional juga. Ada yang ngantuk tidur nemu kasur. Nah, sekarang waktunya pulang. Setelah pulang, ini bongkar barang-barang dimasukin lagi ke galeri bersama mereka. Nah, aku lanjut main sama Loki. Terus kasih makan ikan-ikan. Mood booster banget gak sih ngeliat ikan makan lahap kayak gitu? Oke, terima kasih.